Hai teman-teman, balik lagi sama aku Mesu di sini. Kali ini aku mau mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah. Membuat telur dadar dan telur ceplok. Pertama, kita harus siapkan bahannya dulu. Bahannya. Nah, di sini bahannya. Pak Adeko, ini dagingnya. Ini dagingnya. Ini ada dua yang di tempat dulu. Ini satu telur dadar, yang satu telur ceplok. Dan ceplok. Dan ini adalah sayur kol. Sayur kol. Ingat, yang ini rata. Jamur. Dan yang ini adalah gayam. 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 Satu lagi adalah kecap. Kecap manis. Sekarang waktunya menggoreng. Kalau mendok menggoreng harus didampingi oleh orang tua karena menggoreng itu berbahaya. Sekarang kita tunggu minyaknya sampai panas. Sekarang kita tuang telurnya. Sebentar lagi ini selesai loh. Nanti kita makan, nanti kita cobain ya. Jadi pilih dulu ya. Nanti enak. Nah, sekarang kita makan. Kita makan sedikit. Udah deh. Tuh, kayak tuh. Udah ya. Kita taruh di kiri. Oke, nah, kita sambut. Nah, selesai deh. Wow. Coba. Ini sepertinya enak. Sepertinya enak. Gini.